Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Hokitama Channel. Oke, jadi hari ini gue mau bahas tentang sok belakang ninja. Ninja R, 2 tap. Oke, nah gue mau kasih lihat kalian foto lebih detailnya. Buka dulu plastiknya. Oke, nah soknya seperti ini. Di sini terdapat, oke, di sini ada bisa setelannya. Nah, ini lebih jelas ya. Oke. Nah, makin ke sini dia makin empuk, guys. Makin bawah dia makin empuk. Makin atas dia makin keras. Ini setelan paling full, makin keras. Dan oke, gua akan shoot foto lebih detailnya dulu. Oke, nah sekarang gue mau jelasin ke kalian. Sok yang gue jual ini dalamnya terdapat oli. Kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang jual harga soknya jauh lebih murah, harus kalian tanyain tuh. Tuh olinya, itu soknya yang mereka jual tuh ada olinya tidak? Karena kalau misalnya tidak ada olinya, otomatis soknya untuk kempukannya dan softnya itu pasti beda juga. Oke. Nah, dilanjut lagi. Kalau misalnya kalian berminat atau suka dengan sok ini, untuk pengorderannya itu bisa langsung klik aja di Tokopedia, Bukalapak atau nggak Shopee, gue ada iklanin di sana. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like dulu ya. Oke, dilanjut lagi. Kalian bisa search di sana sok blacker belakang ninja, oke? Atau nggak tulis aja ninja. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya lebih lanjut, informasi lebih lanjut lagi, kalian bisa komen aja di video ini. Nanti gue juga bakal balas komen kalian. Oke, guys, sampai sini dulu ya, guys. Terima kasih.